Bekas pengurus Manchester United David Moyes dinamakan pengurus baru klub Spanyol Real Sociedad dan ini merupakan pelantikan pertama Moyes selepas dipecat sebagai pengurus United pada April lalu. Pelbagai kabar angin menyusul mengenai pelantikan Moyes termasuk laporan yang mendakwa dia menolak tawaran jawatan tersebut. Antara yang menyambut baik kembalinya dia dalam dunia bola sepak adalah Tim Cahill, tonggak utama Moyes semasa membimbing Everton. Wartawan sukan Oliver Kay berharap Moyes membuktikan kemampuannya sebagai pengurus selepas mengalami musim yang malang bersama United. Penulis Sports Illustrated, Grant Wall pula kecewa Moyes tidak memilih untuk ke Amerika Syarikat walaupun dia mempunyai sebuah rumah di Florida. Menurut bekas pemain England Gary Lineker, laman Wikipedia Sociedad lebih awal lagi menamakan Moyes sebagai pengurus kelab itu sebelum pengumuman rasmi dibuat. Sementara bagi yang masih iri hati atau membenci Moyes, mereka meramalkan nasib yang malang buat kelab itu. Moyes menandatangani perjanjian sehingga Jun 2016 dan berdepan saingan pertama 22 November ini menentang Deportivo.